أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله marilah sama-sama penonton yang dikasihi semua yang duduk di mana saja dan juga duduk dalam bilik laisuk ni. Dan marilah sama-sama kita banyak dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah Taala bagi masa kepada kita dapat boleh kita berhimpun boleh pakat muzakarah pula malam ni melalui dengar dan laisut hak babo cenon iaitu Faruk tiap-tiap malam Khamis. Tak uzur ambo akan sapalah di sini melalui dengar cara mengaji atau kita main muzakarah dengan sakut te apa nama hukum akam Allah Taala melalui dengan laisuk. Oleh demikian itu, penonton muslimin muslimat, ibu bapa yang dikasihi semua, sama-samalah kita akak apa nama ketakwaan kita kepada Allah, dan juga kita akak kesyukuran kita kepada Allah Taala wi banyak. Moga-moga Allah Taala lah apa nama yang pera ke umur kita dapat boleh mengabdi hamba kita kepada Allah Taala lagi, dan wi kita sehat dapat boleh kita gunakan sihat kita dalam ibadat kepada Allah, dan juga dah beri kepada masa kita tu boleh kita menunaikan satu ibadat dengan cara mengaji dah tiap-tiap apa malam-malam Khamis akan adalah mengaji melalui dengan cara lalui dengan kitab. Begitulah alhamdulillah. Malam ni nyo kita cara bab semaya lagi lah dah bab semaya rukun semaya supaya kita nak masuk di gala gulungi kita beribadat semaya dengan Allah Ta'ala ni, dan we jadi sepenuh masuk dalam gulungi hak Nabi kata menunaikan semaya. Sebab semaya dengan menunai mendirikan semaya ni ya tak samalah. Sebut kata semaya ni adalah kita retilah kata semaya tau tak tau maknino. Semaya tak betul Fatihah pun boleh panggil semaya. Apa budak duk semaya boba-boba tu. Tapi hak kita nak-nak hak Nabi sebut kata rukun semaya yang kedua ni nama wa iqamis solah. Dan Nabi kata rukun Islam ni ada lima, bunyal Islami ala khamsin. Dijadi di mana dibinakan Islam tu ada atas lima rukun. Ada lima rukun yang tamo syahadatu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu rukun yang tamo. Dan rukun yang kedua Nabi kata wa iqamis solah, mendiri akan semaya. Kamu dia ulama bahas mari orang tak panggil mendirikan semaya, malaikat tu semaya kena cukup rukun dan syarat. Ni tempat kita kena belajar, tempat kita kena main muzakarah, dan tempat kita sama-sama kita bicar. Kerana amalan semaya ni amal dok royak sok mudah. Lepas daripada kita berjaya mata ni klik ke akhirat esok, ia kena tanya menanyo, dan ia kena bercara-bercara, dan cara mencaralah dalam tidak ada hidup kita di dunia. Pas segala amal ibadat hak kita baiklah semaya, puasa, haji, sedekah, baca Quran dan tolong menolong atas sama-sama kita ni. Dan banyaklah kalau kita mengibadat kepada Allah. Tapi yang Nabi sebut hak Tuhan tanya awal sekali, hak Tuhan tanya dan kecek muda gak hak lama satu. Hak awal-awal sekali dia tanya dalam gulungi amal ibadat tu. Dan maka yang awal sekali kena kepada semaya. Sebab Nabi sebut dalam hadis dia nyo, dan awwaluma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamah. Awal kira, awal cara segala umat Nabi Muhammad lah, segala hamba Allah Ta'ala ni adalah pada hari kiamat gapo mula-mula sekali. Lalu tu Nabi kata as-salatu ialah semaya.
Ini pun untuk yang dikasih semua. Kalau kita semayang tak belajar, kalau kita semayang agama, bukan tak semayang langsung. Alah, takutnya dia tak semayang dah. Habis kira-kira dia tak semayang. Habis kira-kira dia tak semayang dah. Sebab itulah kita kena semayang, kena belajar, kena semayang semua. Jangan duduk tinggal payah setara mana. Sebab mula-mula sekali dia tanya semayang. Nah, soal menyoal hisab, soal menyoal tanya menanya ni Allah Taala terhadap hamba dia pada hari kiamat ialah semaya. Lepas tu Nabi kata lagi, fa in saluhat saluhasa iru amali. Maka jika semaya kita tu sah. Semaya kita buat kenalah zuhur, asar, maghrib, isyak tu kena. Dengan hak Nabi kanda, dengan Allah Ta'ala suruh kita buat kena, maka Nabi kata soluh hasab dan soluh apa nama ni, soluh so apa nama ni, di antaranya soluh hasab, soluh hab ada, maknanya fa in soluhat soluh soluh hasairu amalihi, nasaya sahlah oleh segala amal yang lain. Jadi kita reti kata amal lain tu nak sah tu ya tengok di semaya. Kalau semaya kita tusah, fa in soluhat soluhasa iru amalihi. Maka jika semaya kita tusah, nasyaya sahlah oleh amalnya segala yang lain. Ataupun untuk yang dikasih sahabat, kita kena amal mi'at ma'ati benar dengan buku semaya. Pak Nabi kata lagi, wa in fasadat fasadasa iru amalihi. Dan jika adalah semaya kita tu tak pakar, semaya kita pasik dengan bahawa tak sah, Fatihah tak betul semaya, tak ada tamak nino, rokok tak kena, sujud tak kena, maka fasadasa iru amalihi, maka amal lain pun turut punuh juga. Allah, tu nak ayat tertakut, dah takut kita semaya dah, tapi takut tak kena. Atau tak semaya langsung, ni beringat molek dah. Kalau tak semaya, minta Tuhan lah, tengah-tengah malam, wih Tuhan, lekat dengan semaya. Dah, wih kita rajin belajar, wih semaya. Comel, kerana kita nak makan semaya, kita amal ni, lepas pada mati. Pejam mata, Allah Ta'ala tanyalah hak ni mula-mula sekali. Begitulah penutup sebagai nak masuk dalam kitab tu, kita wipi ingatkan lah sama tara dah. Tu baik. Malam ni nyo, dah, kita masuk cara dalam rukun semaya hak yang kelima dah ni. Lepas dah dua, tiga, empat dah. Ya tamonia, yang keduanya takbir, yang tiganya diri betul, yang keempat membaca Fatihah. Habis pak rukun dah sekat kita duk cara rukun semaya. Maka malam ni kita beralih cara bak rokok pula. Lalu tu turut dari kitab musanih yang kata gana, faslun, haza faslun. Dah, bermula apa nama ni? Bermula inilah ada satu pasal. Dah, bermula ini ialah satu pasal. Gapo musanih kata? Bermula rokok itu apa syarat? Kita mari takdir kata bermula soh rokok. Bermula syarat nak soh rokok ni ada pak karo. Dalam rukun 13 tu kita boleh bila kita boleh buat dah, pas nak soh dia tu ya ada syarat pula. Tengok kita ngaji kemarin Fatihah 3-4 minggu tu, syarat nak soh Fatihah dia adanya 10 syarat. Atau kita tak panjang adalah tengaji dah kemarin dia. Dah ngaji 2-3 minggu selesai debat Fatihah. Malam ni masuk rukun semaya hok yang kelima, rokok. Kita kecek kapung kata rokok, kalau turut huruf kita kena baca rukuk. Raka'a ya ruku'u ruku'an. Haru. Tapi tak apalah deh. Kita pergi baca rokok. Rokok ni kalau balik pada segitu soal lagi, dia panggil berokok. Duk berokok. Tu tanda orang panggil duk berokok ni, tanda orang hinu. Nah, habis duk berokok kat sama manusia kita tak duk lagu tu. Apa berokok ni cek kita duk perendah dengan Tuhan, duk perino kita Tuhan, Maha Besar Tuhan Maha Agung. Nah, hakam dia rokok dan semaya ni rukun buat teh. Panok soh rokok ha kita kecek rokok-rokok semaya tu, tun soh nak soh dia sebut lah kita ni pak karo. Pak karo nak soh rokok. Ni mo kalau kita tak ngaji tak boleh tahu. Kita rokok setara mana, hak setara mana, setara mana. Lalu tu kita mari tengok malam ni, melalui dengan Tuhan Musonih sebutlah kita dia ada empat syarat, gapo nama yang tamu. Baik. Pertamanya daripada empat syarat nak soh rokok ni, kata dia ni, bahawa ada ia sore rokok lah. Adalah ia sore tu,
kama dia daripada taman patihoh pada orang yang lain daripada masbuk. Ha ni so kalau masalah bak orang semaya gaduh. Deh. Jadi syarat ya tamu nak sah rokok ni pun utung. Deh. Jadi kena wis penuh patihoh dulu. Lain pada orang masbuk lah. Jadi sepenuh patihoh dulu mana arti patihoh ni ya kena baca le berdiri. Pas patihoh ni dalam muzak Imam Syafi'i kita ya mula pada bismillah lagi dah. Ha, tujuh ayat. Mula pada bismillah tu wajib dah. Suk di mana? Waladhalin. Ha, suk situ. Buah bunyi lin di molek. Dah, ada apa amin tu sunat lah. Pakai terokok lah. Tu kurang-kurang duduk situ. Tapi lucu lah pada amin kata baca amin kau. Suk di molek. Artinya kalau kita kata waladhalin. Rokok. Ha tu tak ada betul, tak ada habis lagi nun. Tak ada sub nun lagi tu kita rokok dah. Ha ni tak sah. Sebab orang panggil tak sempurna patihah. Nak sempurna patihah ni wis sub wis molek. Waladhallin. Amin. Patu rokok. Ha tu baru sah rokok. Arti kalau tak sempurna patihah dengan bahawa waladhallin rokok dah. Ha tu tak sah sebab tak sepenuh di patihah. Tu kecek tu lain pada orang masbuk. Ada pun orang masbuk tak apalah patihah dia tak imeh tanggung. Ni supaya juga orang panggil masbuk muafiq. Ramalah digalengi orang dia jemaah ni tak reti kok ni. Tak reti. Gapo nama masbuk pun tak tahu, gapo nama muafiq pun tak tahu. Tapi manakala kita jemaah nah, bahagia imeh Syafi'i ni sebagai fardu'in, kita kena ngaji muafiq dan masbuk. Kalau kita tak kena masbuk, tak kena muafiq, kita temu dengan semaya kita tak pakai juga. Kita duk tomo'oh kepada jemaah 27, 25, hadis ayat lebih pada semaya sore diri. Duk tomo'oh situ ya. Tapi tanya muafiq gapa weh? Tak tahu. Nah, tapi tanya gapa weh masbuk? Tak tahu. Ni banyak duk kelai kabuk ni. Tuwe muafiq wak masbuk. Nah, tuwe masbuk yagi wak muafiq. Tu apa tu penutung? Kerana tak kena benda. Nah, dia tak kena benda ya lagu tu. Ha, sebab itulah kata musonni sining, sarak nak soh rokok ia tamu ni, bahawa ada ia kamadiyah daripada taman patihah. Nah, pada orang yang lain pada masbuk. Orang masbuk tak apa tu imeh tanggung patihah dia. Lagu mana orang masbuknya? Orang masbuknya ia tak muafakat patihah ngata ime nah, ha di dalam rakaat dia ada semaya tu. Dengan bahawanya nah, kita mari nak semaya. Kama dia tu ime kalau semaya ngorek lakum dinukum waliyadin. Haduk situ lah. Kita Allahu akbar bodoh baca bismillahirrahmanirrahim. Tu ime rokok. Pak kita dah baca patihah lagi. Ha ni tempat dia ni. Terimi rokok kita rokok selalu gapo sebab kita masbuk. Pak tu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ha tu terimi tanggung patihah tu sebab kita tak ada patihah pertengah dalam masa terimi duk ye tu. Yang betul-betul dikasihi semua, kita nak kena masbuk ni kita cek kita ditakbir. Masuk semaya dia. Misalnya kata-kata semayang ngorik, apa kita ringati imeh baca? Masalah semayang zuhur, masalah semayang asar. Kita pergi tu, tak imeh duk baca dah. Lepas kita takbir belakang. Allahu Akbar. Pas masuk kau kita takbir dengan tu imeh nak turun rokok, celah tu, desuk dah patihah petengohi. Jangan cepat, jangan lambat. Pah patihah petengah itu pula, jangan duduk tilik hak kita, jangan duduk tilik hak siapa-siapa dia. Pukul pada uruh. Masa kita takbir masuk le semaya, ngati imeh nak rokok, celah tu dah lagi patihah kita. Kalau dah sup, tak imeh rokok, tak ada apa. Kita kena baca habis. Sebab masuk le orang muafiq. Maaf tiga rukun panjang-panjang. Ha, kalau kita cek mari masa kita takbir ngati imeh nak rokok, tak ada dah patihah petengah ini. Walaupun duk ghairi sekalipun tak imeh rokok, wajib kita kena rokok. Ada pemaudu bi alaihin waladhalin, hatu tak imeh tanggung.
kena ngaji penutur masbuk masbik ni mas mafik masbuk ni kena mengaji. Payo berlaku nak kaak nak kaak. Kaak ni kita muafik. Nah, boleh jadi kaak yang kedua kita masbuk. Kaak yang ketiga boleh jadi muafik, kaak yang keempat boleh jadi masbuk. Dah jadi aku tu. Kalau kita tak kena benar gak hak muafik kita buat masbuk. Hak masbuk kita buat muafik. Sudah selalu dah. Sudah selesai. Sabit tu kita tak kebepak. Kalau itu imeh rokok, kita rokok. Kalau dia tu imeh, kalau dia tu mak ni noh dalam rokok ngatu imeh, insyaAllah kera'ak tu boleh. Kalau tu imeh rokok, kita pergi rokok, boleh kelisih. Dengan makna, tak dapat tu mak ni noh dalam masa rokok. Hak tu dia panggil lalu rokok tu. Bila tu imeh wisalah, kanan salah kiri, nah, kita kena tambah wajib, kena tambah sekera'ak lagi. Sebab rokok tadi kita tak ada tau maklino dalam rokok tu ini. Tu banyak benar penutup makan ni dah. Kalau kita tak kena benda. Duk kena 27 ke 25 ya. Duk gerai lah tu gerai tu. Tanya muafik tak tahu. Tanya masbuk pun tak tahu. Kena mengaji. Dah, ni amustuh sikit je kena masuklah cara dalam ni sikit. Dah, nak lebih lebar lagi kena cara lebak dia lah. Dah, di antara. Tapi tepat kita cek tak payah lah. Masa kita takbir ngata imin tu rokok, kalau Fatihah sub. Fatihah pertengah ni. Tak lambat, tak banyak. Kamu nak, kalau kita baca suk, nama kita orang muafiq. Honing, tu imi tak maaf. Tu honing orang panggil maaf tiga rukun panjang-panjang. Tu imi tak tanggung lah Fatihah ni. Masa kita takbir ngata imi nak rokok, Fatihah tak ada dah pertengah ni. Dengar tu imi duk, Fasabih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Kita baru dah iyakan nak budu ya baru. Tekah kita takbir Allahu akbar Allahu akbar, kita dah pula qadai. Lagi, tidak nak makan nasi dapur. Tidak terai je mutu kuat tak kuat tu orang dok koma dah. Bos sipek orang naik terime afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Kita Allahu akbar. Tu imi rokok, kita rokok selalu dah. Walau tak ada bismillah pun rokok. Lepas tu Fatihah tu imi tanggung lah. Sebab masa kita takbir dengan tu imi rokok, tak ada dah Fatihah celah tu. Dah begitulah sahabat kata, syarat yang tamu nak soh rokok ni, dah kita seorang makmum atau apa nama, kita semai seorang diri, dah, kamar dia kena sepenuh Fatihah dulu. Tak penuh Fatihah, tak sah dirokok. Dah, lain pada orang masbuk. Orang masbuk tak apalah, dia tak sepenuh lagi Fatihah dia. Hak tu, hak tinggal adalah terimeh tanggung. So, situ penutup deh. Baik. Yang keduanya, daripada Pak Karo, syarat bagi nak sah rokok. Yang kedua pula deh, tunduk ke hadapan. Tunduk ke depan. Namo tunuk gipah piyoh tak sah. Namo teliuk tak sah juga. Namo tunuk gipah belakang, apa piyoh kaki tak leh. Tunuk gikut depan. Tu syarat dia. Ha ni tak ada duk payah golek ke kena belakang dah buat tu. Tunuk gikut depan. Dah. Tunuk ke hadapan rupa lagu mana. Dah. Rupa lagu mana tunuk ke depan tu. Lah tu dia panggil nak taswi, nak buat tunjuk gambar. Gambar tunduk ke korpel lagu mana? Tasuih dia. Sekira-kira sampai dua tapak tanginya, tangi sore, memegai kepada dua lututnya, dua lutut sore, pada orang yang sederhana kejadiannya. Jadi tangi kita dua belah ni, tangi kiri ni, bergantung di pada lutut. Arti kalau kita gantung poho, duk cokong, supaya bau tahu. Atau sepuluh duduk ngitau ke lah jambai. Dia cokong. Hak tu tak nama rokok tu. Karena tangi pergi di poho. Duduk cokong. Pembawa tau. Tak boleh. Tangi kita tu kena bergantung di pala lutut. Ada pun diri sama. Wih betul. Tu hak tu afdal lah pulaknya. Tapi tangi tu pulak penutup yang nak kira tangi sederhana. Jangan kira tangi pendek. Jangan kira tangi panjang berdoa. Golek tangi sederhana orang panggil. Orang panggil hok panklan orang panggil. Hok tengah lah. Kalau tangi pendek doa, ia gantung poho jadi cungak pebau tau sana. Kalau tangi ia panjang berdoa, pergi di palu tu, palu pah bawah benar, punggung duk tunggu, pun nak balik. Jadi lagu tu pula. Nah,
Ah, tu dia panggil sarak nosoh yang kedua rokok ni kena tunduk ikut depan dengan sekira-kira deh dua tapak tangan kita memegang kepada dua lututnya. Tapi bukan sarak pegang di lutut tu. Nah, abu kata sarak kena gantung di lutut bau rokok. Tak gantung tak apa, namo rokok tak apa, wala nak nak kilas siku gini tangi tak ada apa, bukan sujud. Kalau sujud sungguh nak tak dua tapak tangi. Hak ni tangi gantung di pala lutut tu sunat. Tak se gantung tak apa, tapi winapok berokoklah. Cuma yang nak dobik kata nak namo ke rokok tu hadap ke depan dua tangan kita gantung di pala lutut. Maka gantung di pala lutut bukan wajib kali. Sunat ya. Nak lepas duk gayung tak apa. Nak kilas siku tak apa. Ha, tapi winamu harokok. Fakta kedua itu kita tangi sederhana. Tangi kita sederhana, kita pergi pegang betih. Ha, puntung dah. Kita pergi di betih. Bayar pala pas bawah, congak benar. Moga dia pergi pegang betih ni. Punggung tu baik. Naik. Ha, ini hukum soh rokok tapi makruh lagu tu. Kita takut balik. Nama gong lalu dah. Anta gapo weh? Cemak boh dah, you know? Rokok kuat berdoa. Bukan darah tiga gapo-gapo, ya pas congak ya pas boh soh gitu. Kalau duk congak pegat di poho, deh, kalau duk cokong po bau tau, kau tu tak soh tanam hak rokok. Ah, deh, akal kalau pas bawah rendah tekok pada punggung, ah tu soh tapi makruh. Hak molek sekali pegat di pala lutut. Deh, pegat di pala lutut. Ha tu dia panggil, hak tu kena lah. Ha pas tu pisah jadi betul tu le belakang tu seolah tak apa sekeping. Betul, tak ada tak ada terendah bawah, tak ada terendah le atas. Betul molek. Hak tu afdal molek tu. Ha tu cara kita nak sembah Allah Taala. Dah. Ha dah cara kita nak sembah Allah Taala kena mengaji. Ada hak afdal, ada hak sunnah, dah. Ada hak makruh, ada hak tak sah. Ha tu kena mengaji cara-cara dia. Ha ni rokok dah terhadap Allah Taala. Ha syarat dia. Habis. Yang ketiganya daripada pak karo sarak nak sah rokok yang ketiga ni kata dia jangan kosak deh seorang semaya rokok tu lah jangan kosak dengan tunduknya tunduk seorang itu akan yang lain daripada rokoknya rokok seorang. Ha ni duduk di atas kosak kita lah. Masakah kita sudah waladhalin amin. Pak kita baca surah. Kalau rajin enggak. Pak kita turun rokok tu. Turun rokok tu orang panggil jangan we ada kosak menolain. Ha, atau tak ada kosak langsung. Su'aladhanin. Nah, kalau dia bunyi kucing duk bergomok. Ya, 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 ya. Tung, lalu dah. Kejut dengan kucing duk bergomok. Bergomok tepi saji merah. Nak teke tawar. Nukiyong-kiyong-kiyong dua tu, kita duduk semaya pun boleh, suara doling, kejuk ke kucing duduk bergomor tepi saji tu, kan, tum, turun rokok ada. Ha, tu tak sah tu. Sebab kita turun, ngebukai kosak rokok duduk, kejuk kucing gomor. Ha, tidak kucuk, tidak kejuk ke bedih budak duduk bedih. Ha, tidak kejuk ke anak duduk tiak dalam tu. Tidak kejuk ke tuk laki panggil. Ha, minoh, tum, tu selalu lah. Ha, tu dia panggil, masuk atau kita rokok saat ini tak ada ada kosak. Pak batas selalu ke? Tak batas kita naik semula kalau kita pandang. Naik, pak kita buat rokok semula pula. Ha, sebab kalau kita pergi dengan modal saat ini, modal kejut saat ini tu ke? Sudah tak sah. Nah, tengok nak maju wala dhalin amin. Kilak, piang, poing. Tadam rokok. Ha, sudah. Tu dia panggil kita turun rokok saat ini dengan tak ada ada kosak. Pak batas ke? Tak batas lagi. Kita kena buat rokok semula pula. Sebab saat ni, kita turun rokok saat ni dengan tak ada-ada kosak. Kejuk yang kita kata. Atau kita semaya tepi basah, tepi serambi, duduk semaya. Baca waladhalin, amin. Di tepi nelo lah. Kamari kita nampak jalan serai. Ah, berkali dia tu main kutip serai kan angin berkali. Ha, kutip serai kan angin. Pada kita 4 bulan tak layak ada. Ha, lepas tu kan orang nampak dia jalan serai-serai. Pakai sekali dengan rokok, li alik nelo. Ha, tu tak sah juga. Sebab tu, tu yang gitu rokok tu li ke orang nak utik. Orang mari kutik serai kain. Tu tak ada kosak, tak sah juga lagu tu. Tak sah tu kalau ia iktidah. Kalau ia tak ada iktidah, ia mari buat rokok semula. Betul apa rokok tu li?
Nah, hak tu sah lah. Ah, tu ingat penutup deh. Hak ni orang panggil yang ketiga ni. Nah, masa jangan kosak dengan kita tunduknya tunduk rokok sore tu akan yang lain daripada rokok. Yang ni kita nak kosak rokok lah. Dah kosak rokok. Sabit tu lah semaya kita kena ingat sokmu. Nah, bawa hati kita tak pergi ke lain. Allahu Akbar. Aku semaya fardu isya 4 rakaat anak Allah Ta'ala. Ingat takbir tu rukun. Melalah tak boleh tafsir makna lagi. Wajah tu wajianil lazi fatoros sama. Hadis sunnah haid. Oh. Suwama ana minal muslimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hadis sunnah haid. Oh. Patu bismillahirrahmanirrahim. Hani rukum. Waladhallin. Hasuk patih rukum. Apa rukum setagi aku nak rokok. Ha rokok setagi rukum. Okey, pengen hati dia ingat semua. Padu dia rokok setagi itidak, itidak apa rukum. Jadi kita buat sedap. Okey, pengen kerana kita nak jaga semua. Ha sudah. Sami Allahu liman hamidah. Ha kamar sami Allah ni sunnah haid. Oh. Rabbana lakal hamd sunnah haid. Oh, diri betul iktidal tu hatu orang panggil adalah di antara rukun. Pendek kata penutung, kalau kita tak reti makna la semaya sekalipun, we kita reti hak mana sunnah, hak mana wajib, hak mana rukun. Tak apa dah. Dok tingat ngas semaya dah. Ni dok semaya rato hatinya gi belako nak jual ike, nak gi make puluk. Dak ke nak gi jual pini. Dak ke nak gi boh nasi. Ada belakang nak buat apa anak. Habis semua orang gagal yang ada oleh semaya. Nah, makna kita tak reti dah. Kita reti antara hak mana sunnah, hak mana wajib. Ah, dah tu orang panggil apa masuklah kita. Khosok dah bila lagu tu pun. Nah, sahabat tu kena reti molek di antara hak mana sunnah, hai'ah, hak mana aba'ah, hak mana rukun. Supaya kita semaya, hati kita tak lala, labur pergi ke lain. Dia ingat kepada semaya. Ha, ni hai'ah ni, ni aba'ah ni, ni rukun ni. Ani stagin nak rokok ni. Jadi kita ingat lalu. Ha, sebab tu kalau kita pergi rokok dengan tak ada kosak dengan bahawa kejuk, ya bukan tak sos maye. Ya sos maye, tapi kita kena wakil je rokok. Akik mai rokok semula, lepas turun apa nafas bau sami Allah. Ha, dah tu syarat yang tiga. Syarat yang keempatnya pula kata dia nyo, dah tumak nino. Kita kecek bala tumak nino tak ada apa dia sungguh. To dia bagi tu tumak nino. Ah, tumak ninoh. Tumak ninoh ni ia masuk dalam syarat rokok. Semualah kita semaya ni dah. Kita semaya ni ya ada rukun pendek, ya ada rukun panjang. Pada kita semaya rukun 13 ya ada rukun pendek, ya ada rukun panjang. Pa rokok ni masuk dalam rukun panjang. Nah, apakah dia dalam kita semaya rukun 13 ni baiklah kata buat teh apa dia ada 13 rukun. Kamal di 13 rukum tu ada buat teh tu ni. Dalam ni tu, dah, hak jadi tomak ninuh dalam kita semaya buat teh tu, ia ada berapa tepat tok jinang tanya mah. Ha, jawab dalam tu tak apa. Dia ada berapa tok jimak. Hak bahasa kena tomak ninuh. Sekali dengan kak soh dia selalu dah. Dia ada berapa kak mah beme kita duk jual tu lah. Nah, kak mah nula, kak mah anamai ni. Ya titam semua juga tu. Dengan beme dia. Ha, wak ceko mai-mai. Pasal lagi ni, kak mah beuk ni, apa orang nama kak mah ni jangin, minat ugamu. Dekat? Ha, tak boleh main. Kak mah bukan kak mah ni minat ikan sekarang dah. Ugamu pun dia minat dia dia. Ha, tu dia. Kak mah dia tak kak mah beuk ni, gapo tetap mak ni ni, ada semaya ada apa tepat. Bo yang nanti suka ya tak mau apa tu weh. Ada apa tu je ni? Ada apa poji bo dia? Allah merah menyala mes ni. Tanya depan ni kenapa betul ada 3 orang power ni. Depan boleh tak ada jawab nak kata gini. Ingatlah penutung deh. Ada pak tepak semua hok tomak nino. Habis tu dia lepak tepak ni kalau semaya tak ada tomak nino, pai lalu dah. Dalam mazhab Imam Syafi'i kita lah. Dalam mazhab malam tu kita kena ngaji cara ba'u zahir pula. Dalam Imam Syafi'i semaya ni ada tamak nino syarat bagi nak sah le rokok iktidal sujud 2 kali dan duk antara 2 sujud. Maka pak tepak ni kena ada tamak nino. Gapo tamak nino? Dan beradu berhenti sekadar subhanallah antara 2 gerak.
Kalau kita rokok, lama dah rokok tu, tapi kaki duk gerak, tak duk gerak ibu kaki. Atau rokok tu lama dah, tapi kita duk denyuk tangi. Tangi kita denyuk, bukan kata tangi denyuk, hak tak boleh denyuk tu dah, kita sekalian buat. Ya ada juga tangi orang tak boleh nak bergaduh dah, weh, nyakit agah orang panggil duk lak semua. Ini boleh tak boleh dah, nak buat lah mana. Duk tangi duk getah semua. Paling rokok pun getah apa tu, hak tu tak apa lah, ya nak break tak boleh dah. Ni nak nunjuk kata kelemahan kita ni. Dah kita bijak sungguh, panas sungguh, senelai sungguh. Tangan duk gerak, bergaduh boleh lah. Hari nak bergaduh tak boleh. Ini nak ayat kata kita lemah. Nah, ha, kita lemah, kita lemah. Supaya orang nyakit sama apa? Nak tergerak lah. Ha, nak tergerak, cekak mulut pun nak gerak, tangan nak gerak. Tapi tak boleh gerak pula tu. Tu nunjuk kata kelemahan kita boleh jadi dalil belakang tu pun untung. Nah. Ha, pasal ini nak royak kata ni. Nak royak kata, tomak ni non ada pak tepak. Gapo tomak ni non? Beradu sebetar sekadar subhanallah antara dua gerok. Gerok yang pertama, kita turun mari pada rokok. Pada mari gerok yang kedua, nak iktidar. Tidak, tu kena beradu sebetar sekadar subhanallah. Ini banyak juga penutup makin orang la ilaha illallah. Tuan rokok dah, tapi duk denyuk kaki. Tuan duk baca dah, rokok dah, tapi denyuk tangi. Nyuknyak, nyuknyak, nyuknyak lah. Apa tahu nak ikat dah. Ha, tu ingat tak sah dah, tak sah tu. Ha, dia tak sah, tak lepas tutup. Mati esok-esok kau. Dalam buk malaikat, tanda kata kita tak semaya lagi. Sebab apa? Tak ada tomak ni noh dalam rokok. Ha, tak ada tomak ni rokok. Padahal kita berasa kata kita semaya dah. Semaya sungguh, tapi tak nama semaya, tak nama menunai semaya. Sebab dalam rokok tak ada tomak nino. Arti tak lepas tutup teh di akhirat esok. Dia tak lepas tutup teh di akhirat esok pun utuh, tak lain tak bukan. Ha pan pi nai narot 5,000 tahun lain aku. Hei penutup dikasih semua yang duduk di mana saja, hok mana tak semaya lagi. Semaya lah weh, kodoh atik weh, berak ni aku ni berak. Ni tak kalik dengan semaya la ilaha illallah. Dah. Boleh makan nasi, boleh pergi puluk. Ha, boleh pergi calon. Allah dak dah, dak dah, dak dah. Ha, jangan buat gitulah dah. Mati sudah selalu dah. Nasbah tu hab janji. Dah. Ha, ni kita nak ngaji bila kita duk semaya tak tinggal dah. Kita ngaji pula cara semaya syarat nak sah dia tu pula. Ha, ni duk cara bak rokok. Ha, duk cara bak rokok dah. Ha, tapi kena ada tomak ni noh dalamnya ada rokok. Ha, tomak ni noh we ada, jangan gerok lah masa tekah kita duk rokok tu sekadar subhanallah. Ha, dah habis itu. Dan sunat membaca padanya pada rokok. Ha, ni sunat lah. Ha, jadi kita reti kata syarat nak suh rokok ada 4 kata tak ni. Hak tu dia panggil syarat nak suh rokok. Ni nak kecek hak sunat pula. Nah, sunat ni kita reti lah makna rianya kalau kita buat. Ya tutup juga tapi tutup tak putus. Nah, tutup. Nah, tekel di atas kita tapi tekel tak putus. Arti maknanya kalau kita buat boleh pahala. Kalau rasa kita tinggal tak ada apa-apa. Itu sunat. Nah, tu takrif sunat orang okay, panggil. Kalau dia sunat ni, ya nak we kita boleh buat dia semua ni kita kena ingat gini. Ingat kata tak buat dia tu rugi. Tawarai tu he, orang ni orang panggil. Nah, orang panggil tarak tawarai tu he. Tawarai manusia ni pun kita tak tinggal-tinggal. Tengok lo ni orang kecek gapo we. Toso bosa we bak koncung ni. Keno, kajak eh nak buka rok tisong lew. Siapa dia tak boleh buat lagi, hapisalah ada masa sekian-sekian. Kerana tubik dalam live, tubik dalam dalam YouTube gapo siap dah. Prakat mari orang yang tak ada boleh buat lagi bak koncun 300 sebulan, 500 sebulan, 200 sebulan adalah sebagaimana yang maklum. Kama dia, orang tu tawar kajak eh. Orang yang tak boleh buat dulu tu gak lah. Duk rugi mah pala. Alah kalau ku buat boleh dah lah. Mama berah nak nak boleh 300 kuk. Duk rugi dah tu. Tu tawar kajak eh. Dah. Ha, duk rugi tawar kajak eh. Tawar pipi aku supa lah. Dah. Ha, tengok hak 5,000 bau ni. Ha, boleh sampai 10,000 sore. Hak tak boleh buat tu. Dah selesai tu. Tawarek, apa kita kacau buat? Ha, kita nak kepada tawarek pada kajian enak, we bantu we 5,000 atau 10,000 deh, ha, di antaranya kita pisah. Tapi tawarek tu he ni kita tak ada nak buat.
Sebab apa? Sebab kita pergi pakar kata, pergi pergi kata, kalau buat boleh pahala. Kalau tinggal tak ada apa-apa. Ah, ada pergi dua tu tak ada apa-apa. Tak ada talih nak buat kalau pergi kalau kalau pergi pergi dengan ayat tu. Ya kena pergi pergi kata kalau tak buat rugi masa. Kita semayang dah. Duk rokok dah. Baca apa-apa, tak baca, baca selalu dah. Pak baca tu beringatlah penutup nak baca we kena. Ni bunyi biar-biar ya. Biar dalam banyak-banyak dia. Banyak-banyak-banyak-banyak. Bunyi gitu ya. Pak bunyi banyak-banyak-banyak dia. Bunyi lagu tu tak kena sebutih bau. Ha, baca dah tapi tak betul pula. Ha, ni sambil kita nak reti katanya. Lepas kita reti dah sarak bagi nasah rokok pak karasan ni. Mari pula ulama mai sebut dan sunat membaca padanya pada rokok ni gapo pula? Baca gapo? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ah, deh. Ho ada satu kumpulan rum baru ni ya tak sewa bihamdi. Hablah krio lah ya tak se kita tak leh kita ambil karena masuklah sunat. Nabi pun ada baca dalam rokok hak hadis kita duk hak kita duk bawa wa bihamdi ni. Nah, ada satu riwayat hadis, nah, apa nama ni adalah apa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza raka'a. Nah, iza raka'a Nabi apabila dia rokok. Nah, Nabi apabila dia rokok qala berkatalah Nabi. Nabi kata apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Banyak mana? Ya katanya salasan tiga kali. Ni arti hadis ni Nabi baca wa bihamdi. Sabit penutupnya dia kasih semua, hodok dia mau kata bid'ah wa bihamdi, baca-baca bid'ah wa bihamdi pun, nah tak leh pala Nabi tak ada baca. Ha ni hadis dia ada ni. Walau tak gagah mana pun tak ada depa lah penutup ada tempat ambil. Bolah wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim. Ada pos kat tu pun. Tapi dalam kita duk ngaji kitab-kitab tua alim ulama, sunat kita gitamuh lagi wa bihamdi. Ada hadis yang amo kita amo baca saat ni. Ha sama daripada hadis lagi, Nabi kata, wa iza sajada apabila Nabi sujud. Nah, wa iza sajada apabila sujudlah ia Nabi, qala berkatalah Nabi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi salasan tiga kali juga. Ah, ayat tu dalam sujud pun bu wa bihamdi, dalam rokok pun bu wa bihamdi. Ah, deh, dalam bihamdi. Ha tu nak ayat katanya Nabi baca ada hadis ni deh. Ha kami ni kita hendak baca dah terus saya kita pergi bacalah. Nampak tak? Deh, ha, BU. Kau BU tak ingat dulu ngapo mi? Ha, tak ingat teruklah. Nanti laju pun naga pada malam Ahad ni. Dah ke? Ha, kena ingat tu. Lagu tak ingat. Panjang kita baca, biar-biar-biar ni kita nama. Sebenarnya. Ni ada cepatlah lagu tu. Ada setengah pada tengah sedara kita ada baca dengan Ambo ni. Dia kata lagu mana? Subhana Rabbiyal Azim. Dah. Ha, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Dia kata lagu mana? Subhana Biya. Ha, tu satu masa. Subhana Biya. Uyata Rabbiyal A'la Subhana Biya. Duk Nabiya tu taknya boleh. Allah tu satu tu. Satu daripada sedara yang ada duk betul dengan amal lebih kurang, ia pergi baca Subhana Biya. Duk Nabiya tu. Habis terjangi kau ni. Nak teratih pokok mik ngapa ok sekali lagu anu. Ha, boleh temulah malah ni. Okay, jangan duk baca Nabiya lagu tu. Ha, baca Nabiya tu salah. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Ha, Rabbiya bukan Nabiya. Eh, nak kata gini, weh, dia tu saya tak buka dia. Ha, tu baik. Baca rianya, sunatnya, apa nama, dan sunat membaca padanya pada rokok. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Ha, Subhana tu maha suci. Usabbihu mana dia? Atau sabah tu mana aku memucak. Nah, maha suci akan sebagai maha suci Tuhanku yang maha besar lagi pula yang amat terpuji. Itu makna dia lah. Kita berbukung, kita tanazzahu, menyuci Allah Ta'ala daripada sifat yang tak layak dengan dia. Allah terbesarlah pahala dah. Ah, pahala besar pula situ. Ah, terbaik. Baca banyak mana tu? Satu kali. Sekali tak apa dah habis malam. Sabit tu lah kita dalam kita semaya terawih. Dah. Dalam kita semaya terawih ni
kita nak pergi baca tiga kali atau kita kata nampak lama berdoa, oh hak jenis orang hak malah tu kan. Hak rajin tak ada doa apalah. Okey. Ha kamari kita pergi baca tiga kali tu kita nak buk tapi kita baca tak betul. Bunyi subhanallah. Tiga sungguh tapi selera jatuh ke jalan. Pak kita baca sekali jadi. Sekali pun bertimbal. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sekali. Sami Allah lalu dah. Tapi moleknya tiga. Tapi dah kita dah cepat tiga. Kenapa dah jatuh dulu? Jatuh dulu ke kaharah dia. Penyubi alam. Ini lagu tu. Tua baca cepat. Nah, dah sawah. Kaya subah merah. Kaya subah pun ni. Penyubi biar-biar itu. Ya. Allah nampak malah. Malah kena dah sawah lakai. Widah mulai dah depan. Itu nak raya. Satu kali. Dan syukure-kure akmanyo akmah hok baca subhanallah azza bihamdi ni banyaknya syukure-kure akmah akmah orang panggil sempurna lah orang panggilnyo okey bukan kata kalau makan nasi kau kita terbuka kata ada kekin sekarang dok lah ada lagi tom jam okey hudeh goreng kepoh bakar odeng okey pada gapo lagi hati reh semak bahasa nyicok. Okay. Bila ada tu sudah pa tu kena pula pisang bungo, kafe, dawa alhamdulillah. Hati sepenuh molek tebuk perut mok do ge. Pas penuh lagi dia mau bayar pula dah. Nak royak we deh. Ha tu nak royak tu gitulah di antaranya. Kama dia sini syukure-kure sempurna akman lagu nak tiga kali ya. Tiga kali ni ni syukure-kure akmal. Pada tiga kali kama dia lima kali. Ha lima tinggi pada tiga weh. Ha kama dia lima tu pula kata dia tujuh kali. Lepas pada tujuh tu pula kata dia nya sebelah kali. Ha jadi tinggi di sebelah weh, suk di sebelah kali. Tapi kalau kita semaya jadi makmum atau tu imi kena sipai di atas tiga kali ya. Ha ni ada juga tu imi punya panggil lah rokok. Siapa makmum kata ku tagi dah kata imi ni jadi tu imi. Allah lamu rokok. Aku rasa jel ni butir mata. Tu imi dah tes belah kali. Dia tak apa ya darah kena. Makmum belakang darah tinggi ni. Kepah pun tak ada beradu hudai pun tak ada beradu jamung demo. Dekah daging bakar lagi nak jamung demo. Kamu jadi makmum lah tu imi tes belah kali. Gino, ya katanya kena baca sebelah molek. Molek sungguh segi kita semaya sore. Kalau kita jadi makmum si petah tiga juga. Namun tes sebelah kali perak tu imegi dah. Kita tak pandai nak cara. Tu email pah tiga tes empat tes hasiat aku tak pandai. Khabar-khabar. Sami Allahu liman hamidah tu imi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ha. Ini macam patiar. Kita masih penuh nak rokok. Masih penuh sujud. Bapak, duk banyak subhanallah azim. Ha, sudah juga. Dan kita tak kerti. Sambil sipe tiga. Makmum pun tiga kali. Terime pun tiga kali. Ada pun kalau kita semari suara diri. Gomolah cukup sebelah kali pun nak jelai mata pun. Ha, ni kita dah. Kalau semari dengan terime. Gak nak panjir-panjir. Kata kita ni semari lama. Kalau semai sore tesok, semai sore diri, so oh tak nak baca bunyi biar-biar Allah wa bihamdi. Allah wa bihamdi gitu. Bekocok gogak-gogak alah semai tah dangah. Tak ada arah rumah tu kukuh. Dah, tu baik. Bergaduh sangat. Dah kita cekak sangat kalau rokoknya rukun panjang, kita tahu cukup sebelah kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kau nak berokok tu lah sebelah pun. Ada kalau kita makmum tiga. Hati imi pun bersama molek. Orang jadi tu imi jangan panjang kak tiga kali ya. Sebab dok jaga makmum. Siapa makmum tobak ku tak maaf dengan tu imi tu. Kena panjang. Rokong aku rasa jelek butuh mata. Sujuk pun rasa jelek butuh mata. Tak sira. Ha, terberat kok. Sebab apa kita tak pero, tak pero. Kena sakup dah. Sakup kepada makmum kita nak jaga tu. Habis tu imi juga kena cik sangat tu. Okay. Oh, ni kau semayang ngorek telah yang kuning. Tengok tu. Semayang isu teta barokallah isu perak 30 ayat lebih.
Tak boleh buat gitu. Kena jaga tak makmu di belakang. Nung, ada hak tarak, ada hak raga. Dekat buat cara sederhana pada. Wadduha alam nasroh. Allah boleh kata dia ingat tu lah. Ha, dah. Kena jaga, kena jaga. Apa? Kerana ti'imi dia disakut dengan makmu. Makmu dia disakut dengan ti'imi. Ha, semai sorry lah tarak mana. Nah, nak gomo sejuk atau rojuh lah. Ah, tak ada apalah. Ah, di antaranya. Dah. Ah, tu baik. Ha, habis itulah. Tu cara bab sunat hak dalam bab rokok. Habis. Ha, lalu dia kata lagi. Dan lagi pula kata dia nyo, dah. Apa nama ni? Ah, maknanya nak ayat katanya dah. Ah, habis tiga apa nama hak cara sunat di dalam di dalam rokok. Patu habis itu dah. Syah dan bermula sah iktidal itu dengan empat syarat. Ha, ni masuk berada tempat molek dah. Lepas pada rokok iktidal. Iktidal tempat kita baca sami Allahu liman hamidah. Ha, tempat kita baca tu tu. Ha, kama dia waktu tu masuk dalam kata iktidal tu rukum sami Allah tu dia panggil sunat. Nah, ha, sunat kita baca sunat tu hai oh ya. Ha, tu iktidal situ, ya nak sah dia ada empat syarat pula. Pasami Allah pun kita kena baca with no. Ada-ada dia mogi baca gapo tu aja di tu imej semaye nah. Nah, sami o, sami Allah. Allah o no mik mano tu tek o. Wak tek ostai boyi boleh segala. Boyi tanya mah. Hmm, kalau nyo tengok. Ha, tu dia panggil sami o, ni dia panggil tek o. Ya sami a. Duk tengok halkum air ni. Nah, sabit tu hei, kena jadi tu imej semaya dah kena belajar, kena betul hati lah. Ha. Yang ki sami, oh sami Allah, Allah. Nampak teruk, nampak teruk. Sungguh pun katanya benda tu sunnah. Tapi orang panggil dia bunyi, oh tu bukan dia lah, sami Allah. Hmm, sami Allah, sami Allah. Dah, ha, sebab tu orang panggil apa nama ni? Ha, kena baca with no molek. Ha, lepas tu lagu mana cara dia tu? Dah, syarat nak sah itidah pula ada pak, kita tak uzur pun, kita sama minggu depan pula. Kan nak baca sebuah lagi dah. Ha, tengok dia tu pukul 8 dah. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, ni duk cara dalam wujud tak habis lagi weh. Dah. Ha, tetap kalau kita intikak dah wajib atas sarok tekan di atas kita orang mukallaf ni lah. Suh ngaku dalam hati kita, suh kita tahu. Dah, suh kita ngaku dalam hati masing-masing. Kata dah, apa nama ni? Akan tentu sungguh ada Allah Taala tak terima, tak ada. Ha, wajib nak mengaku lagu tu lah. Dah, ngaku di atas kita mukallaf masing-masing. Pihak Allah Taala tekan di atas kepala kita. Suh kita ngaji, suh kita yakin. Nah, ha, tahu kena mengaku serta mengaku dalam hati kata Allah Ta'ala ni ada sungguh. Bila ada Allah Ta'ala sungguh, lazim Allah Ta'ala tak terima tak ada. Ha, tu lazim dia, lazim, lazim. Maka tak terima tak ada pun wajib juga. Nah, pergi Allah Ta'ala ada pun wajib juga. Ha, wajib juga dah. Ada pun tak ada Allah Ta'ala tu dia panggil mustahil tak ada Allah Ta'ala. Ha, dah tu baru ni. Mana dalil, mana tanda kata Allah Ta'ala ni ada. Ha, ia tak boleh kira juga dah. Lo ni nak kau Quran, nak kau hadis belakang. Ha. Sampai setengah pada setengah demo tu. Oh, ngaji sifat 20 murid. Dah ke? Ia kata tak ada anah, tak ada hadis, tak ada apa. Itu nak royak dah. Padahal ulama buat belakang dah lah. Ha, di antara hadis Quran cuma ada jalan mantuk, ada jalan mafhum. Kamu dia dalil yang menunjuk kata Tuhan ni ada. Lalu tu kata musannif sini seperti firman Allah Ta'ala. Tuhan tu ada cerita dalam Quran dia. Dia katanya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ah, tu dia panggil dah. Dia panggil pandok dah lah. Asalik belakang tu ada lagi. Wastaghfir li zambika al-ayah. Ini ayat yang setengah daripada penutup. Nak royak kata ilmu dengan amal ni kena ilmu duduk dulu. Satu pengajian pula sini. Kena tengah pada setengah lah. Ada setengah pada setengahnya kecek juga. Tak pedah ngaji banyak, amal lah kena banyak. Haa, terbalik aku sembilan, aku ni. Ya tak jauh lah itu. Ui, beku aku ni dengan aku sembilan. Balik pala pahli atas aku milik. Bulat dia pah bawah tak aku ni.
Hanya bertukar bertakir molek. Tu hagi kecek ilmu dulu, amma duk belakang. Kita gi tambah kata wa amma banyak tak apa, ngaji banyak tak ada pedah. Amma tu silap juga. Ni susun ni daripada Quran kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Tu isyarat kepada ilmu. Wastaghfir li zambika, dan mintalah ampun nah apa nama dosa engkau kepada Allah Taala. Ni isyarat amma. Jangan tertipu penutup kita ngaji. Nah, mengaji. Ngaji banyak amal ya alik dek belakang. Ngaji beramal. Kalau ngaji saja tak beramal, salah juga. Ni baiklah kita mari tengok makna dia, arti dia. Kata ni sebagai dalil fa'lan annahu la ilaha illallah ni sebagai jadi dalil dah menunjuk kata atas jalan mafhumlah kata Allah Taala ada. Baik. Artinya maka hanoklah. Tu hak kecek hanoklah di sini dah. Maka hanoklah di sini ngam mana orang panggil kena kita tahu. Ni tekak kita ni. Tuhan tekak kita. Bukan siapa dia ni. Tuhan yang nama Allah tekaknya maka hanoklah kamu ketahui. Hanoklah kamu kena kenal, mu kena tahu, mu kena yakin. Pakal bahasa kita tak tahu, kita tak kenal, salah. Berbeza lagi tak kenal Allah Taala pula dah. Allah, tak kenal Allah Ta'ala, tak ada apa-apa. Ini salah, sahabat kita kena mengaji sebab tu kata, fa'lan annahu la ilaha illallah. Hendaklah kamu kenal-kenal, Tuhan tertekan, so kita kenal dia. So kenal Allah Ta'ala. Apa kenal dia sih, mana yakin lah. Dan mengaku. So kita kenal, so kita mengaku. Kalau kenal saja tak mengaku, tak jadi, jadi orang munafik. Hanya kita suruh kita kenal, mana kenal dengan mana yakin. Kenal, serta pula kita mengaku. Gapo namu? Bahawasanya tidak ada Tuhan malaikat Allah. Bahawasanya tidak ada Tuhan malaikat Allah. Itu Tuhan tekan kita. Tak ada Tuhan dah malaikat Allah. Yani Allah Ta'ala jua yang ada. Itu. Dilafal la ilaha illallah tu, balik terjemuh dia. Bukan makna terjemuh. Tiada ada Tuhan malaikat Allah. Lalu tu ulama tafsir, yakni Allah Ta'ala jua yang ada. Tidak ada dah yang lain malaikat tu hasa je. Hatu wujud duk dalam tu. Wujud duk dalam tu. Wujud duk dalam tu. Pada mereka kata, dah ambil mana ngaji wujud kita bakar. Malah cari. Dia tak mengaji kan dah. Duk dalam tu. Padahal kita dah ngatik siang malam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu ngaku Allah Ta'ala jua ada Tuhan. Allah Ta'ala jua yang ada. Allah Ta'ala yang jua yang kuasa. Allah Ta'ala yang jua yang mengetahui. Allah Ta'ala jua lah yang kaya. Dolah tu dah. Sebab tu orang ngaji kaedah Arabiyah, la tu orang panggil apa le? Alam tu orang panggil apa nama harah nabi yang beramal menasak ke isi meropok ke khobar. Tu ilmu Allah, ilmu Arabi ni lah. Kemudian ilaha tu jadi ising bagi bagi lah. Ilaha tu. Lepas tu, khobar dia tak ada. Nak susun kalian, nak cukup tu. Khobar dia tak ada. Habila khobar dia tak ada, tu kena takdir. Takdir ke apa? Madah dia nge? Dengan makna mungkinung pun ada tempat ulama takdir. Dengan maujudun pun ada. Tu. Tidak ada tu malaikat Allah. Yakni Allah Taala jua yang ada. Atau maujudun. Kamu ni ulama gi ambil kata, ning tanda menunjuk dalam Al-Quran atas jalan mafhum orang panggil. Mentuk tu orang panggil bukan lagi mana mentuk bukan jalan totok tu bukan lagi jalan mafhum. Tiada ada tu malaikat Allah. Mafhumnya Allah Taala jua yang ada. Dah tu di antaranya. Tu baik. Maka lalu, maka ada itulah dikatakan sifat wujud, artinya ada yang lawe bagi tiada. Tiada ada Tuhan malaikat Allah. Ia ni Allah Ta'ala jua yang ada. Maka ada tu dikatakan sifat wujud. Cuma arak dia panggil wujud, jawi dia panggil ada. Kita tak erti arak dengan jawi, tak tahulah. Okay. Ditafsirkan yang Allah Ta'ala ada. Dan Allah Ta'ala jua yang ada. Hak tu lah kata musonih. Hak bagi orang panggil sifat wujud. Dia mudik murid ke wujud pula dah. Tak ada apa-apa lah.
Tak pedah ngaji di part 20. Asapa tak pedah calon ada tu hai dah. Ha, teringat, beringat. Dah penonton dikasih. Sudah kita tak sengaja ngaji tak apa. Kita kata lagu ni, nak reti sifat, nak reti kenal Allah Ta'ala ni. Nah, nak reti kenal Allah Ta'ala, tak mesti kita ngaji part 20. Ngaji Qur'an hadis belana. Tak ada apa. Belah tak sengaji kita reti huwa wujud kita baka apa. Jadi kata, oh ngaji sifat 20, mik mana wujud, mik mana kideh. Hanya lembek saat ni dah. Fa'lan annahu la ilaha illallah. Tiada ada tuhan malaikat Allah. Yang ni Allah Ta'ala jua yang ada. Hak Allah Ta'ala yang ada tu, dia panggil wujud bahasa Arab. Nah, dek, ni tempat ulama ambil. Ha, tu baik. Artinya, arti wujud apa? Ada. Yang ni ada Allah Ta'ala. Yang lawe bagi tiada. Ada tu, dia panggil lawe tiada. Tu, dia panggil dik. Yang nak beri pun dua, tak boleh. Atas kita sore ada ratik, tak ada ratik, tak boleh beri pun dua. Ah, dia beri pun dua tak leh. Apa panah dengan sejuk dalam masa tu lah tak leh. Dia ada panah sejuk tak ada. Dia ada sejuk panah tak ada. Hatu dia pergi gulawai dia, dia panggil dik, dia panggil. Habila kita mengaku Allah Ta'ala bersifat dengan wujud ada, lawai dia tiada. Ah, lawai dia. Lawai dia bagi tiada. Maka pengakuan dalam hati dengan tentu sungguh ada Allah Ta'ala, itulah dinamakan wajib pada akal. Ah, deh. Dengan kita mengaku dalam hati kita sungguh ada Allah Ta'ala, tu namakan wajib pada akal. Lagu mana wajib pada akal? Benda tentu sungguh. Deh. Lagi pula tak terima dak. Yang ni terima alik sungguh semata-mata. Benda ada. Deh. Ah, orang panggil. Ah, benda ada lagi pula benda sungguh. Ah, tu dia wajib pada akal. Dengan mana nak orang kata? Yang kita duk mengaku dalam hati kita ni. Nah, sungguh ada Allah Ta'ala. Hak tu nama wajib pada akalnya. Tak terima pada akal kita nak kata tu hai tu tak ada. Yang ni ada Allah Ta'ala. Lagi pula sungguh. Tak terima tak ada Allah Ta'ala. Tak ada tu hai tu mustahil. Dah baik. Dan pengakuan tentu tidak. Dalam hati kita mengaku tentu tidak. Tidak tiada Allah Ta'ala. Itu dinamakan mustahil. Ha, tak ada Allah Ta'ala, tidak ada Allah Ta'ala tu. Hak tu dia panggil mustahil. Kenapa mustahil? Benda tak ada lagi dak. Ha, benda wajib, benda ada lagi pula sungguh. Ha, benda mustahil ke apa? Benda mustahil, benda tak ada lagi dak. Kalau tak ada Allah Ta'ala, hak tu dia panggil pengakuan kita, hak tu dikatakan mustahil. Sebab tu kita kena ngaji mustahil. Dah, wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Bapaknya, kerana yang kita nak letak, nak letak mudah. Tak ada Tuhan ni mustahil. Ada Tuhan ni wajib pada akal. Itu mudah letak. Kadang-kadang dia memulih juga, dia mengaji apa? Wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Hei, tak ngaji ni kita nak letak tak boleh, nak hukum tak boleh lah. Gapa mustahil, gapa. Dah, mustahil pada akal, wajib pada akal, harus pada akal. Habis kita kena mengaji juga. Nah, deh. Dan pengakuan tentu tidak tiada Allah Ta'ala itu dikata mustahil. Beginilah maksud perkataan ulama wujud artinya ada la mustahil la we tiada. Hengok akhirlah gitulah. Nah, deh, itu di antaranya. Habis itu, lepas tu semula kita sama pula. Dan dali atau tanda-tanda kata ada Allah Ta'ala sungguh deh, dan tak tiada. Nah, dan tak tiada ialah kita fikir dengan perhati dan tilik kepada makhluk. Ha, sebab ilmu itikad ni wujud kita baka ni, bila kita pergi ada Allah Ta'ala ada mengaku sungguh Tuhan tu ada, tak terima tak ada. Dan tak ada mustahil, tak ada Allah Ta'ala mustahil. Ha, maka tu dia tak cukup lagi sekat tu. Dan ha, tak cukup lagi sekat tu, lalu tu kena winapak dalil. Tanda, dalil tu dua pula. Dalil yang nakal pada Qur'an. Dan dalih bahasa kita fikir dengan kepala otak kita sah lagi. Haa, tu lagu makna panjang lebar. Sakut teh dengan dalih tu kita ikuti minggu depan pula dah. Haa, dalih wujud. Haa, wallahu a'lam. Habis itu. Haa, malam ni pula satu amalan dah. Haa, dalam kitab Azkar Imam Nawawi. Haa, dalih tiga patah yang ambil apa nak pandok. Ada-ada orang okay, tu ingat dah. Dah ada-ada tak ingat lagi. Supaya minggu kemarin tu kita wika apa dah. Hak ke minggu kemarin tu satu daripada dalam sujud. Dah kita semaya sujud sejadah. Apa? Semaya sujud jadah pun tak ada apa lah. Semaya sunat tahajud. Semaya sunat
rawatik semai nak duha ko semai kia mulai hak kita semai sore diri. Ya. Ha tu lalu tu kita bacalah tiga kelima. Ha ingat dah minggu kemarin. Ya tamonyo Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Minta wi tu kita mati dalam iman. Ha yang keduanya dah, ha yang keduanya Allahumma rzuqna taubatan nasuha qablal maut. Ngena beuk. Ha tu nak ayat malam kemarin. Pomi, dah kena ingatlah. Pahaya ketiganya pula. Nah, Allahumma ya muqallibal qulub sabbir qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ha tu baca le sujud dah lepas pada subhanabi a'la. Ha ni malam ni kita tengok satu amalan doa pula. Nah, dia katanya warawaina bi apa bi isnadi sahih. Ha sahih lah. Nah, apa namanya? Riwayatlah kami dengan isnad yang sahih. Ha dah dengan isnad yang sahih fi sunani Abi Daud. Adalah sunan Abu Daud lah. Wan Nasa'i ada sunan Wan Nasa'i dia ambil pada An Mu'ad daripada Mu'ad radhiyallahu anhu. Mu'ad ni Tuhan telah redha padanya. Dia kata lagu mana ni? Ah Tuhan kita ni kata Imam Nawawi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi mengambil dengan tangannya. Mengambil dengan tangan kalau kita kecek muda-muda kak lagi pegang ambil tangan Mu'ad. Dah ambil tangan Mu'ad pergi pegang Nabi pergi pegang. Dah baik. Lalu Nabi kata waqala berkata Nabi ya Mu'azuhi Mu'ad. Nabi kata dah wallahi inni lauhibbuka demi Allah dah sesungguhnya aku ni kasih kamu. Nabi pergi pegang tangan Mu'ad sana juga. Nabi berkata kepada Mu'ad wallahi demi Allah. Nabi bersumpah nah. Nah, bila bersumpah kata inni lauhibbuka. Sesungguhnya aku ni kasih kepadamu. Kasih akan dikau hei Mu'ad. Lah butuhnya Mu'ad deh Nabi kecek Nabi kasih dia. Deh kasih kepada Mu'ad. Bila Nabi kasih kepada Mu'ad, summa qala, kama dia Nabi kata lagi. Deh Nabi kata lagi, usika aku nak besar kamu hei Mu'ad. Maksud Nabi besar ke Mu'ad di sini bukan kepada Mu'ad sekarang. Besar ke Faruk. Besar kepada Pozi dua orang ni. Besar kepada Ammo. Besar kepada apa nama tu? Jinang. Besar kepada Bewi Kana. Besar kepada Kamah. Kamah B.O. Besar kepada apa nama ni? Dah. Besar kepada Tok Jili Mama dia. Semua besar kepada penutup walau kita tak sebut nama pun. Besar semua tu. Dah. Nabi besar nama pun Mu'ad tapi besar semua kepada umat dia. Dah, Nabi kata usika aku nak usia kamu. Hei Mu'ad. Dah, wa ya Mu'azu aku nak pesan kamu hei Mu'ad. Pesan apa? La tada'anna fi duburi kulli solah. Jangan engkau tinggal di belakang segala semaya. Di belakang dah di belakang tiap-tiap semaya. Ikutlah semaya fardu pun baik, semaya sunat pun baik. Moga Nabi kecek katanya la tada'anna fi duburi kulli solah. Jangan kamu tinggal pada tiap pada belakang tiap-tiap semaya. Jadi tiap-tiap kali semaya mu sudah mu jangan tinggal doa ni. Ha perhati molek penutup. Amal lagi hok tak ingat hok ingat pun ingat gilah. Deh hok tak ingat tu amal lagi. Deh akan mari mu jangan mu tinggal anak kali semaya lah. Tinggal ke apa? Lalu Nabi baca. Yaqulu berkatalah Nabi. Dan mana Nabi baca lah. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nanti kita pergi baca syukrikaka. Tiga kelima ya. Tapi ramai lagi orang tak ingat ni. Nah, agak malik. Kau ingat ada apa? Sudah semayang membawa. Sudah semayang membawa. Sebab Nabi pesan kepada Mu'ad. Apa bukan yang besar kamu Mu'ad sekarang? Oh, besar kepada orang lingkungan langit ni. Bawa. Ada kerap tino jatuh ponek. Ponek tu, weh, tak baik orang ponek tu. Ponek tino orang panggil tong. Ponek jatuh, apa orang panggil po tu. Tak baik, tak baik deh. Kita orang tino ni kok deh. Kepotong rambut, kita kata kosak, weh, jadi supaya jatuh tu hari dah. Apa tu orang jatuh juga. Deh. Orang tino juga nak jadi jatuh tu, orang panggil hari belakang tu. Kami tak kira oleh kau ngangin ni orang jadi umat Nabi Ahmad tu pesan belaka. Nabi pesan belaka. Pesan jangan tinggal anak lepas maya,
Baca apa? Allahumma a'inni. Bukan ini, a'inni. Nah, ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Tiga kelima. Nah, kalau terjemah pada bahasa kita, Allahumma hi tuha kami. Nabi bersabda pada mu'ah, a'inni tolong olehmu akan daku ala zikrika atah boleh menyebut akan dikau. Boleh kita zikir Tuhan. Baiklah waktu kita kaya, waktu kita sesak, waktu kita lani orang panggil tua, waktu mana saja, baiklah minta wi Tuhan, wi boleh kita ingat ke dia. Nah, tak se masa duk peri walau duk tak kereta walaupun duduk di belah-belah duk jual wah kayu, belah-belah duk jual ikan, belah-belah duk motong, belah-belah duk duk ketah pini ke. Ada juga lah orang duk buat pini. Ada duk pola kerja kita jangan duk ingat hon ni. Kemudian nak boleh kita ingat Allah Ta'ala, nak boleh kita zikir ni, lalu tu Nabi hajar kepada mu'ak. Nak boleh kata nak ingat ke Allah. Nak boleh kita sebut ke Allah ni, benar ni payah. Tengok subhanallah sebut, nak boleh sebut pas mayar payah tu. Tepat-tepat semayar tu, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Paling tengok belakang tinggal tiga orang, setak mutuh habis belah orang. Siapa doa lazim dan berjalan, tidak tak atas langsung. Itu nak royak kata payah. Adalah payah ni, nak boleh kita zikir sebut Tuhan dengan taufik, dengan pertolongan dia. Lalu tu kita pergi minta, kau Tuhan boleh tolong kita, boleh sebut dia. Itu. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika. Dan minta kau Tuhan pula, boleh kita minta Tuhan, boleh tolong, tolong kita, boleh kita syukur, terima kasih kepada dia. Baiklah segala nikmat anggota kaki tangan wi guna kena pada tepat. Harta kekayaan kita boleh kita guna kok jalan redha Allah Taala redha. Tu nama syukur. Karena syukur ni payah. Sampai Tuhan kata wa qalilum min ibadiy syakur. Sikit sangat golongi hamba ku syukur terima kasih. Ha nak ayat benda ni payah. Dalam keadaan payah tu kena minta tolong dengan Allah. Tuhan mu tolong aku ni. Wi boleh aku ni banyak syukur kepadamu. Baiklah dalam waktu mana saja, waktu segar, waktu sihat, waktu sakit, waktu tak rok, waktu apa, minta boleh kita syukur kepada Allah Ta'ala. Dah. Pasal lagi nya, wahusni ibadatika. Dan minta Tuhan tolong pula, wi jangok amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Kalau semaya, wi jangok, kera'a pun wi banyak, ya, wi jangok, hazikir, wi jangok, sekoh, wi jangok, wi jomi. Sebab tiap dalam dunia kita nak kau jangok belakang. Rumah pun nak jangok. Kereta pun nak jangok. Makanan pun nak kau jangok. Pak kayu nak jangok. Bunga nak jangok. Keladi lagi nak jangok. Oh, keladi cari mengoyamu lah. Kau maha. Merah kau maha. Ada pun keladi cantik. Kau cantik dia mau jual. Ada 14 kot sepahong, 12 kot sepahong. Allah, apa cantik-cantik. Kau biru tu. Oh, maha pula pun utung. Kak mah ada lagi. Ha, keladi biru. Ha, cantik kau biru. Power mohite, siapa puluh ribu? Ha, tu nak royak wi. Semua nak jangok belako. Malaka, peladi duk lepari hijah kata tu. Tak nak gego lagi tu. Bapa, hudau, cek undang-undang. Ha, orang okay, pun nak jangok juga, nak jangok. Ha, nampak dah penutup. Lalu tu lebih-lebih lagi amalan kita duk semayang, duk puasa, duk zikir, duk qiraat, duk sedekah. Nak wi jadi jangok, wi jadi comel. Pakai mari jangok comel ni, neh, nak wi Allah Taala lah. Ha, minta tolong Allah Ta'ala wijangok amal ibadat kita. Ha, begitulah di antara malam ini. Satu doa yang paling hebat. Yang Nabi pergi kepada Mu'ad. Nah, aku sayang kamu Mu'ad. Aku kasih kamu Mu'ad. Aku nak sayang kamu Mu'ad. Membacalah doa ini nak-nak kali lepas maya. Tiga kelima. Tiga kata. Tapi makna yang terluar. Haraplah penonton di mana saja. Kau tak ingat lagi. Ambillah. Apa nama doa ni? Ya ada di naco tulis bagi kita buat amal anak-anak kali lepas maya. Moga-moga kita nak turut Nabi dah. Pan Nabi hajar mu'ad dah. InsyaAllah Tuhan akan tolong kita boleh ingat Allah Ta'ala semua. Tuhan boleh tolong kita, tolong kita boleh kita syukur terhadap dia. Dan Tuhan boleh tolong kita amal ibadat jangok terhadap Allah Ta'ala. Ni amal nak baca sekali lagi dah. Baik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini sebagai hadis Nabi dah tunjuk ajar kepada dah mu'ad dah. Begitulah malam ni sikit banyak dah. Hak molek hak comel masing-masinglah kita minta Allah Taala dapat boleh kita beramal. Dah dan sikit banyak ada hak salah ada kurangi atau daripada nafsu ambo sendiri. Ha maka malam ni dah ada gapo lagi? Hak dia mau komen lebih kurang. Ini grup-grup ni
A ini alif Fatimah lek penutung. Alif hamzah. Patu ai, patu nun yo. A ini. Boleh tulis tak? Boleh. Ha, tulis dah, kena dah. A ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ah, boleh tulis kena dah. Ah, gitulah penutupnya semua, baiklah kamah beu benang, kamah be medio, atau jinang, apa nama bewi kak nario, dan demo kita lubuk dia dan fok-fok dua pini, apa kalinya dengar juga tu, weh. Dek eh, atau wah duk dah kopi di mana saja duk kecek nayuk oboto oboto, kamu tanya hari nak calo dah ni, kita ambil te doa ni so pada malam ni. Mudah-mudahan me doa ni satu sunnah Nabi yang tunjuk ajar kepada muat. Dah kita buat amal papa kali nak list maya. Mudah-mudahan Tuhan terima ke doa kita. Kita duduk senantiasa ingat kau Tuhan semu. Dan ingatlah minta Tuhan syukur terhadap dia. Minta Tuhan jadi amal ibadat kita comel. InsyaAllah kita klik ke akhirat esok. Akan kita dapat bahagia dalam keredaan Allah SWT. Keredaan Allah SWT. Dan selega tempat kita duduk. Itu satu pada komen. Yang kedua. Ada dah. Tak ada begitu lah penutung. Malam ni Allah sudah ngalah faham dia. Bila hitafil wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wallahu'alam. Al-Fatiha. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hudina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma Allah rabbana zidna ilma zukna fahma rabbana la tuzigh qulubana ba'da wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfil lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wasni ibadatika da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.